Rupanya otot panser sudah tiba. Langsung ku dekati, tak lagi banyak tanya. Penuh percaya diri, bagasi ku tempati. Sopir tancap gas, tiada banyak basa-basi. Teru mesin, mesin dipegang, pegang-pegang yang erat. Karena tanjakan ada di depan. Tak ada sabuk pengaman, karena ini otot pedestaran. Tapi kamu jangan salah pegang, kalau otot tak goyang. Tak goyang kiri, tak goyang kanan. Pegang tak salah, karena ibu bidan punya tangan. Mata saling memandang, om sopir tetap lencang. Tidak peduli kalau penumpang ada kancing di belakang. Sopir sup pengalaman ketemu tebing jurang, om sopir bilang itu kawan. Wey lu jangan pasang muka bingung, pegang kuat kalau mau selamat sampai kampung. Hawa dingin pegunungan sambut kita datang, senyum ramah ciri khas orang dari selatan. Bunga-bunga mawar mulai mekar di halaman, pertanda bahwa sampailah kita di perkampungan. Pegangan buat kurang medan bertambah ringan, tak ada lagi jurang ataupun tanjakan curang. Aduh om sopir tolong kiri di depan. Aku rumah sebelah sedikit dari kantor kecamatan. Bapak tidak pi kasih kawin vanili, mamtua juga tidak pi kebun cari kemiri. Gara-gara dengar kabar bilang saya mau pulang kembali, hati mereka cemas menunggu saya dari pagi. Hatiku senang gembira ketika berjumpa dengan orang tua dan keluarga, berkumpul bersama dan mulai baca cerita. Ada bayi nenek, om dan juga tante, rame-rame duduk sambil minum kopi asli. Aduh tuane, ini kopi rasanya enak sekali. Apalagi bersama-sama kita menikmati. Badan sakit tuh hilang, apalagi tadi tahan napas lihat jurang. Jalan lubang-lubang tapi untung om sopir hebat. Hei, sakuilah, antar kita ke tujuan dengan selamat. Jalan berlubang, di kiri ada jurang. Di bagian kanan ada tobing menjulang. Di depan tanyakan, ada ranang-ranang. Kalau kurang hati-hati bisa jatuh ke dalam. Cari penumpang hanya di tempat rata.